Oke. Halo. Halo, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Jarang-jarang kita Aduh. seger. Bapak habis jogging kayaknya nih, Pak. Ya, biar sehat. Minggu pagi di Bandung, wah, luar biasa dingin ada. Tiap hari. Ntar nyalain lampu dulu. Siap. Biar nggak gelap. Eh, gimana? Baik. Tadi Iya. saya laporan dulu progresnya. Gimana gimana? Ntar dulu saya nyalain ini dulu deh, share Share screen. screen, silahkan. Laptop baru saya restart, tapi udah nge-lag, bismillah nggak nge-lag. Ini pakai laptop yang mana? Yang mesti yang biasa, Pak. Oke. Okay. Ini doang yang paling mumpuni, Pak. Sisanya nggak ada yang mumpuni. Namanya Facebook, Pak. Jack error media. Tingkat kependiannya meningkat, tiba-tiba langsung rel server. Karena alhamdulillah semua yang dipelajari dari Pulau Gate sudah bisa saya praktikkan semua, Pak. Woi, mantap! Cuman masalah di sign up aja. Oh, jadi masalahnya sign up. Oh, oke, okay. Iya. Berarti isinya udah ya? Isinya Isi belum juga sih. alur ya? Saya kontennya belum. Kalau konten kan insya Allah cepat lah. Yang jadi Oke. masalah kan apa yang kita pelajari dari Pulau Gate itu kan agak sedikit banyak ya. Maksudnya perlu diaplikasikannya lumayan banyak. Siap. Kalau konten kan ya insya Allah lah. Cuman masalah HTML, CSS kan yang nggak perlu Rails. Oh. Yang Oke, jadi masalah coba di Rails layarnya ya. di side by side sama codingnya. Oh, ini ya. Window kiri sama window, ya window arrow kiri, window arrow Bentar, kanan. nungguin dulu. Terakhir saya nyangkut di mana sih lupa. Nah, jadi saya habis membuat controller baru, sign up. Nah, pertanyaan pertama adalah, sebenarnya kita bisa kan ya, Pak, untuk memanggil metode dari controller lain ke controller yang lain. Misalkan seperti yang di sini kan saya kan bikin halaman login kan di welcome ya. Tapi saya manggil metode dari user untuk login, parameternya segala macam gitu kan. Gimana, gimana, gimana? Manggil dari kontrol lain. Manggil action dari controller lain gitu kan, misalkan dev define apa sign login gitu kan. Login kan ngambil dari database ya, ngambil email sama password. Cuman saya nggak pakai di laman user, saya pakai di halaman welcome-nya. Gimana tuh caranya? Yang Nah, sebentar. sudah dilakukan. Itu udah dilakukan dan berhasil. Yaitu. Tapi kok ketika saya bikin controller baru di sign up, dia malah nggak bisa saya calling ininya. Malah jadi error nih. Add Saya user. bingung. Coba Iya. Oh, coba udah lihat nyala nih. kontrolernya. Sebentar, ini udah nyala. Deng, deng. Seperti biasa, menunggu lama. Namun apa daya. Begitulah bunyinya. Oke. Kenapa jadi melo gini? Belum olahraga ya? Yang baru bangun ya. Habis hibernasi kemarin. Kan dari halaman welcome-nya ya, kemarin kan baru animasi segala macam yang gak jelas. Yang kemudian saya tambahkan form untuk login, manggil value-nya email, gitu, password, segala macam. Oke. Okay. Berhasil. Cuma. Padahal di controller-nya si welcome, gak ada apa-apa. Cuma render layout doang. Tapi bisa Oh. gue manggil si, apa action-nya si ini. Login. Dia bisa manggil di sini.
Set. Ini kan ini sama set. Terus kemudian Nah, kita praktikan saja. oh Coba login. ring Iya, di loading seperti biasa. Tuh, error lagi. Kemarin bisa. Kenapa dia error? Ah, menyebalkan. Post konten nggak ada, post di show. Oh, dia show-nya yang Padahal saya keberandan ya. ya kan dia awalnya nggak ke Nah, nih, sini, gimana lewatin? berarti redirect-nya nggak ke sini. Itu pas Kan. login itu redirect-nya langsung ke post, bukan ke Nah, beranda. redirect-nya beranda, Pak. Redirect beranda dari Jadi, login. iya, Ini dari dari login. login set kemudian. Oke, alurnya oke. Terus. Dan biasanya berhasil, cuman kadang-kadang emang agak error, Pak. Entah karena laptopnya tidak mampu menghitung atau karena sebentar kita coba tes ulang lagi. Tapi kan konsepnya yang Ruby ini adalah semuanya diproses dulu sama dia. Iya. Yeah. Ya kalau emang nggak ada yang salah, ya dia nggak ngasih tahu. Kalau ada yang salah, dia kasih tahu. Baru kemudian kita bisa pilih yang mana yang mau diproses. Itu maksudnya alurnya. Nah, Kenapa ada ke pos? Kenapa ada ke pos? database-nya ini pakai yang mana? SQL atau PostgreSQL? Ya, pos gede. PostgreSQL, kayaknya udah nyala. Maksudnya? Service-nya PostgreSQL-nya udah nyala belum? Cek dulu. Kita ke Task Manager. maksudnya di laptop saya ada pos gede atau enggak gitu? Bukan ada atau enggak, tapi nyala atau enggak. Ada aja tidak, Pak. Ah, enggak ada. Gak ada, Pak. Kan kemarin gagal, Pak. Blues jadi kan saya menyerah untuk menginstal Oh, Postgre. jadi pakai skill light 3 dong. Gak tahu juga. Pokoknya sejauh ini gak ada masalah sih sama database. Meskipun gak ada aplikasi database di laptop saya. Oke, berarti kemungkinan skill light 3. Nah, kita pastiin aja lihat di jamnya dulu, jam file, untuk mastiin dia sebenarnya manggil yang mana. File jam file itu loh di itu aja di project di Oh apa iya. Sublime Lupa. lihat bahwa ada jam file bukan paling bawah Oh nah iya. itu jadinya postgrenya di komentar terus jadinya ke bawah develop group development terus ada skala 3 oke okay. Jadinya ada skala 3 Ya. oke okay. Ya udah oke okay. Kayak gitu ya jadi saya bisa membayangkan Apa yang terjadi? oke okay, sekarang masuk ke controller oh ada yang baru nih Mas Yoga welcome Oh iya, Pak Yoga. sama Sato. Selamat pagi semuanya. Yuk, mari kita debug. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh langsung share screen. Gimana Mas Yoga? Udah sampai mana? Tes, kedengeran nggak, Pak? Ya, Terdengar kok, kedengaran Pak. jelas. Oh iya, Pak, ini saya maklum. Apa baru baru buka lagi grup Discord-nya. Sebelum-sebelumnya udah selesai apa namanya? Yang Rails yang di project-nya udah selesai. Cuman yang project saya belum ada ngerjain, cuman ada beberapa kemarin saya coba buat sendiri di laptop, tapi saya pakai Rails Rails yang 7, Pak, Rails 7. Ya, yeah, oke. Okay. Oke, okay. Ya udah berarti sekarang buka aja laptopnya, share screennya. Setelah saya apa, kita ngobrol sama Mas Fatur Rahman ini, nanti pindah ke layarnya Mas Yoga. Nanti kalau misalnya Mas Oh, Hanif ada pertanyaan, pindah lagi ke Mas iya, Sato Pak. gitu. Oke, okay? Dicoba dinyalain Oke. dulu, biar kita sama-sama lihat errornya sebelah mana. Jadi kita bisa bahas. Oke. Semangat, semangat. Mas Sato, Hanif gimana? Yuk, Fatraman, tunjukin lagi ke Bangun tidur bagian aku mana. terus ngoding. Kehidupan programmer begitulah.
Iya, Pak. Tapi nggak apa-apa, Pak. Nikmat ya. Karena nggak Jadi, perlu keluar rumah. Ini. bentar, kita login kan? Nah, bukan, berarti kita Dimasukin login. login. Login Nah, ini login. itu ke form login. Nah, form login dipencet, dia arahin ke metode login. Dia Betul. ngambil username password, kemudian jika di user, dia sukses. Berarti redirectnya ke Beranda. Coba cek ke Beranda itu, tadi udah bisa sih berarti. Harusnya nggak ada masalah sama route. Kita check out. Okay. Ini banyak Beranda, route yang home saya Beranda. lakukan. Post indexnya di atas. Oke. Okay. Login logoutnya. Oke. Okay. Lebih rapi Keren dari banget. sebelumnya. Terima kasih. Susun karena saya juga sumpah ngeliatnya, Pak. Nah, ya begitu. Jadi sekarang kita refresh browsernya. Errornya adalah undefined method content for nil. Nah, berarti kita cek aja yang ini post show-nya. Kemungkinan memang ada error di post controller yang bagian Tuh. show ya. Show mana show? Find by ID by ID. Ya, iya kan belum ada. ID ya belum ngirim ID kan? Iya, belum minimal ini. Kalau ke posnya. Coba kita ke beranda dulu deh. Biar ngecek menu-menunya. Mungkin ada yang manggil sebenarnya beranda. Ini menu ini ada yang sebenarnya udah memanggil pos. Masa panggil duluan gitu kan? Nah, ini bisa. Iya. Sekarang kita ubah. Udah. Gak ada masalah, Pak. Terus Iya, ke berarti masalah profile. Eh, urutan. tentang salah-salah. Belum ada nih, belum ada. Ke profile juga udah bisa. Oke. Meski belum saya atur si CSS-nya sih. Nantilah itu, CSS. Dia bisa, dan logout juga bisa. Langsung ke halaman depan. Begitu login lagi. Hahaha. Oh. Oke. Dapat kegerangan, Pak. Coba ke apa namanya? Apa itu namanya? Comment promptnya. Bikin baru aja ya. Enggak, comment bukan. Mau lihat lognya. Log yang Oh, tadi mod itu yang lognya. lagi jalan. Yang error ya. Pas lagi login. Pas like, kemudian action template. Dia nyari image name. Kenapa dia nyari image name? Oh, itu yang kosong ya. Kan yang ini errornya, yang pas login. Iya. Ini login error begini. Kalau yang ini mah masalah di profil tadi yang gak ada gambarnya. Iya. Yang di pojok sini. Dan Sekarang di scroll lagi. Oh, atau ke logs aja. Di Sublime ada folder namanya logs. Itu log di atas public. Oh iya. Nah, itu coba pencet development log-nya. Okay. Scroll scroll scroll. Yang paling bawah, Pak. Boleh. Yang paling bawah kan. 14. Nah, ini dari error di sini. Itu image name bukan, paling itu. Ya, image name karena belum saya masukin default image-nya. Okay. Berarti udah tahu itu mah. Ini yang Iya. login tadi. Ini login ya, Pak. Error di sini. Nih, lucu juga. Enggak, itu bukan error login. Itu user show. Kita kan post show. Nah, itu dia keanehannya. Terlihatnya errornya di situ, tapi tidak gitu kan. Oke, ini pertama kali nyalain deh. Ini pertama Nah, kali nyalain. ini. Eh, coba, 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 coba. Sama kok. Post konten. Dia nyarinya post.
Layout sama post. Tuh, berarti dia ngerender dua tuh lihat di atas. Di baris 14.031. Coba ke atas lagi. Saya scroll lagi sebelumnya. Routing error. Nah, dia nyari icon pandemic PNG. Oke. Scroll lagi ke atas. Host authorization ini, oh ini yang loginnya. Dia mulai nyari post ID 2. Ini mah ngedit. Ini mah, oh. Oke. Coba kita ulang Gimana, Pak? lagi dari Ulang browser. apanya? Ntar kita lihat di login ini. Kita like log out maksudnya. Apa Log dulu? out. Kemudian login. Coba kita sambil kanan kiri, kanan kiri. Paling bawah. Oke. Gitu. Terus. Tuh, bisa ya. Berarti isunya bukan situ. Hey, kalau Started gitu postpone. gimana kalau kita matiin dulu dari command prompt Oh, servernya ya, isunya. terus nyalakan ulang. Nyalakan lagi. Kayaknya konstruksinya gitu ya. Jadi kayaknya pertama kali aja isunya. Berarti sebelum dipublikasikan harus dites dulu. Harus dipancing. Ada kayak airnya ya, kompak. Oke, bismillah. Kita lagi. Biar afdol kita calling dulu. Mungkin dia belum selesai nyambung ke databasenya. Kita udah proses. Karena Langsung kalau udah ngegas aja. nyala, udah scan ini kan dia nggak apa-apa tuh. Berarti ini nggak apa-apa sebenarnya. Cuma belum siap gitu. Mungkin disinilah peran peran ICC ya, Dan anti error error correcting di apa komputer server yang mahal-mahal gitu kan yang disewakan pakai ICC. Apa itu tunggu dulu sampai panas? Enggak, cok lokal host apa lokal host 3000. Langsung. Oke, Nanti kelihatan di bismillahirrahmanirrahim. lognya dia nambah. Nah, saat seperti ini sebenarnya kan dia lagi prepare tuh. Dia itu compile TML-nya tuh. Mulai database-nya nyambungin baru render. Ini udah selesai bagian yang route-nya garis miring aja, yaitu root. Ya. Ternyata mintanya layout-nya welcome page. Iya, Nah, sengaja pas saya arahkan ke sana. di welcome page nggak ada render yang lain. Maksudnya nggak Nggak ada. ada. Oke. Coba. Ini pindah lagi ya layout-nya pas dipencet login. Pencet login layoutnya ke application. Oke. Pencet. Nah, kan dia pindah. Dia nggak siap. Dia langsung ambil product post index. Coba scroll lagi login yang di scroll. Jadi pertama slash login itu tuh slash login diproses sama Ini. full controller. Udah didapat. Tapi redirect ke post index tuh. Dia mintanya redirect ke post index. Oh iya. Ini yang kenapa dia minta ke situ. Berarti Apa controller itu? salah. User kayak user controller. Login harusnya login di directory-nya bener sih. Brand ya. Tipenya iya enggak bukan dari kayak bukan dari situ deh. Dari coba lihat lagi lognya. Users controller user load application control set current user. Nah, set current user Oh, di application controller.
bukan user control tapi application controller. Nah, redirect to POSIX next nih, lihat nih. Oh iya, Ini kan belum pantesan. ada. Ini Oh mending ini iya, ke depan aja. dikomenin aja, Enggak, dikomenin aja. ke halaman Belanda aja. lain gitu. Boleh. Coba kita ke Belanda. Oh iya, enggak ngebaca log. Oke, kita coba matiin dulu servernya, ulang lagi, kena rekonstruksi kejadian error ini. Bisa? Masih Oke, biasa, matiin. Pak. Menunggu proses yang terjadi. Itu udah di kontrol X. Yeah. Udah, kontrol C. Pada minute. Okay. Expected behaviornya dia nulis-nulis dulu, kemudian baru exit. Tapi kalau emang nggak sabar atau gimana gitu, Matiin bisa aja langsung. matiin kon apa terminalnya. Berarti kalau misalkan secara fungsi di server itu terminal nggak pernah mati ya, Pak? Kenapa? Kalau misalkan Dianggap kita lapor. listriknya mati servernya. Maksudnya kalau misalkan kita bikin website gitu kan, upload, deploy gitu kan, Yes. misalkan ID cloud hosting segala macam gitu kan, berarti terminal nggak pernah mati dong, Pak? Apa hostingnya? Gak pernah mati? Iya. Iya. Betul. Kalau mati, ya sekian ribu pelanggan komplain. Iya juga sih. Betul, betul. Yang shared hosting khususnya. Iya, kalau saya hosting ya. Kalau dedicated, ya setidaknya punya dia aja yang mati. Makanya genset dan lain-lain yang intinya ke power itu harus siap kalau mau bisnis yang gitu. Tapi kok bisa murah ya, Pak? Beberapa domain, beberapa hosting. Udah ada yang nalangin Masih. kalau itu mah kan Loh, masih. bisnisnya udah ada yang nalangin, maksudnya tagihannya tetap mereka, kalau saya hosting kan tagihannya tetap, cuma usernya yang nggak tetap, yang pembelinya yang nggak Sabar. tetap. Nah tetap aja. Bisa sabar menunggu. Ketik lagi, panjang jalan ke jalan. Loading. Pisang aja. Ini salah. Persensi gimana teman-teman, aman? Oh, astagfirullahaladzim. Jangan lupa. Lupaan mulu kalau absen. Tapi gak masalah kan ya, Pak? Saya gak absen buat hari Jumat atau Kamis kemarin. Belum. Saya absen sekarang ya. Jangan lupa dilakukan. Siapa? Kalau host. Bismillah. Oh iya. Kalau mati, tolong dimaklumi dan gabung lagi ya, teman-teman. Oh iya, Bapak belum dirembus, Pak. Nah, belum. Lagian udah mau habis ya. Ntar lagi tinggal 2-3 kali lagi. 3 hari lagi. Ah, apa tuh? Hihi, haha. Oh iya, Okay. langsung berhasil. Sip. Siap, terima kasih banyak Bapak Mentor. Let's close. Pecahkan masalah. Jadi karena kita punya apa yang mau ditaruh di before action, yaitu kita punya class application controller, yaitu bapaknya dari semua controller yang kita buat secara custom. Betul. Ya, itu harus dicek lagi, dan itu keuntungannya adalah semua controller memanggil. Ya, kerugiannya adalah semua controller memanggil juga. Nah, mana yang berarti kita harus cek gitu. Iya, Apakah karena itu saya udah ganti sesuai? controller mulu kan. Jadi itu bukan flow, itu cuma alur yang harus Perbaiki. disesuaikan. Oke. Nah, Pertanyaan berikutnya. ini
Sign up index nih. Sign up index. Sign up. Kita loading. Sign up index. No route. Okay. Jadi emang saya udah mencoba memecahkan masalah ini berkali-kali, tapi entah kenapa tidak bisa. Mungkin butuh arahan bapak mentor. Apa yang ada di route-nya? Saya suka ganti-ganti route-nya karena nggak jalan-jalan mulu. Masih kau? Gimana dia? Gimana dia? Kalau bingung ini? Di Sublime itu tinggal pencet Ctrl P, kemudian ketik. Itu kamperin. Ctrl P kamperin. Get sign up index. Ini ada get sign up, get postnya. Oke. Coba lihat controllernya. Sekarang kita ke controller dari sign up controller. Ya, sorry. Nah, kemarin saya udah nyoba untuk nge-paste dari user. Dia pakai layout sign up. Ya, jadi saya pengen bikin halaman baru aja. Yang terpisah dari layout yang lain gitu kan. Jadi, okay. Pengen mencoba untuk fungsi apa, rest stack gitu loh. Kalau mau melihat kontennya ya masuk dulu ya. Oke. Tujuan seperti itu sih tujuannya. Terus saya mau bikin create. Gimana create? Nah, pertanyaannya adalah, bisa nggak masukkan saya copy aja langsung ke setup controller-nya? Yang ini? Boleh. Kita coba dulu. Ini saya sempat nyobain dari Stack Overflow, tapi tidak terpecahkan juga. Resource only. Ini coba pakai resource, karena kebaikan orang di sana nyaraninnya pakai resource. Ya, yeah, ini create. Jadi ini kita save dulu aja, terus crowd diganti. Sebelum ke sana kita tes dulu. Di oh gitu. Reaksinya apa? Oh baik. Browser pasti pencet apa emang nyambung? Kan dia nyarinya indeks. Sign up indeksnya ada? Sign up indeksnya udah ada. Mana? Di sign up index. Nah, ini saya masih copy paste. Bukan ininya, controller yang metodenya tulisannya index. Oh iya. Dev indexnya belum nih. Nah, ini udah. Itu apa? Sorry. Kalau use sign up. Oh iya, belum. Bikin dev aja. Index. Save. Sini, reload dulu. Ya loading, ya loading, ya loading. Oh, cirinya graf ya? Iya. Mau bisa? Sign up index. Tidak ada. Sign up index, garis miring index. Kan sign up aja. Coba route-nya lagi. Harusnya sign up nggak pakai garis miring indeks kayaknya. Kayaknya gitu. Sign up ini aja. Ya? Nah, di situ oh, iya. Kalau mau sama garis miring indeks berarti di sini ditulis garis miring indeks. Atau sebaliknya, yang sana yang dihapus. Yang sana aja deh. Berarti di view. Nah, itu. Berarti itu nulisnya garis miring sign up atau sign up aja. Sign up aja deh. Kayaknya garis miring. Tapi cobain ya, coba. Karena yang Belanda bisa, Pak. Belanda? Mana? Yang listnya di layout kayaknya. Nah. Ini sih Belanda aja, media aja, oh. Tentang aja. Pas, ini kok pakai garis miring. Karena biasanya garis miring. Oh gitu ya? Cobain aja. Nah, kalau gitu saya meratakan semua pakai garis miring. Biar tidak terjadi penyimpangan. Nah, ada itu padnya menunjukkan dia ke arah subnya atau dia sendiri. Ya, salah. Nanti kita cek lagi lotnya. Set up-nya nggak ada apa-apa. Oke. Bismillah. Ini lagi press dulu.
Nah, ini dia. Ketika saya sudah menyesuaikan semua route-nya dan kontrolernya, Console ini yang muncul kemudian. undefined method error at users please. Okay, kan ini masalah di view berarti. View hasil dari controllernya. Yang tadi case close dulu ya, buat soal routingnya udah ngerti kan? Nah, Udah aman. sekarang berarti controller sign up sama view sign up, view index ya berarti ya. Dari index kan emang kosong berarti. Nah, index kan nggak ada isinya. Method index nggak punya variabel itu. Coba kita lihat di view-nya emang kenapa view-nya index view sign up tuh. Nah, dia minta di sini variabel add user yang mana kita belum sediakan. Ya udah kita sediakan aja, masuk ke controller dari sign up tadi yang dev index, kasih add user. Add user sama dengan apa, kita mau ngisi dia gimana, dia nyari tapi dari user atau kopi dari bawah aja ini. Kalau maksudnya baru berarti yang benar adalah yang baris 10. Kalau baru kan? Iya, baru. User new aja. Kalau maksudnya baru. Kan sign up belum ada ID. Belum ada isi-isinya segala macam. Yes. Kita terbeda aja, mau dikomen aja. Gak masalah, kan belum dipanggil. Oh iya, belum dipanggil. Oke. Okay. Nanti kita tahu. Save dulu. Save, sudah. Sekarang kita lihat lagi indeksnya di HTML IRB. Kenapa dia harus manggil error itu? Tujuannya gimana sih? Maksudnya biar ada default index, default value atau gimana? Ya, doh. Dia bisa. Bisa. Kan tadi udah ada variabelnya. Tapi belum ada tampilannya. Karena belum ada kita set. Soal tampilan berarti kita lihat di index HTML IRB itu ada apa di situ? Atau di layout sign up tadi. Apa kalian udah sign up-nya? Ini masih sama. Saya cuma ngambil CSS tadi yang sama. Sebenarnya sih mau pakai desain yang sama biar nggak repot gitu kan. Dengan tadi. Cuman nggak pakai animasi pop-up-nya. Biar cepat aja gitu. Kelihatannya di index itu. Coba lihat view source dari halaman putih tadi. Halaman putih. Control U. Atau inspect boleh. Dia udah ke load sampai bodinya, coba lihat. Bodinya kosong berarti kalau nggak salah. Iya. Yeah. Oh, ada tapi boom. Nggak ada warnanya. Berarti masalah CSS berarti. Coba. Iya. Yeah. Jadi kayak begitu. Coba di-select all dulu di layar itu, Control A atau apa gitu. Kemudian, di sini? Nggak ada? Nggak muncul? Nggak ada item. Salah. Kenapa tuh? Ya, halo, lanjut. Bagaimana? Kenapa? Hello and welcome back, everyone. Silahkan lanjutkan. Jadi isunya dia sudah terrender, email dan semuanya ada, berarti secara coding dia yang masalah, secara HTML-nya yang masalah mungkin perihal CSS di situ. Coba kita lihat dulu. Dia nyambung ke sign up itu. CSS-nya gimana? Ambil dari Papa. Tapi. Oh, saya belum di mute ya. Jadi ini ngomong sendiri. Iya, yeah, exactly. I'm monolog. Bentar. Sudah biasa.
Udah terlatih monolog ya. Aduh. Aduh, itu sindiran yang sangat menyentuh hati. Jadi gimana ini? Sulit. Jadi isunya, jadi kalau ya apa ya, pop sebenarnya pop-up ini bikin animasi kan. Iya. Berarti dia mulai dari Kan okay. JS saya habisin, jadi saya nggak perlu pakai aktivis yang mati dulu, label, input bener, input pop up, input bener, pattern bener, pop up elemen A bener, oke, kita coba dulu, scale-nya udah bener, transform, kita cek dulu deh. Kita cek dulu. Minimal muncul. Kalau muncul, nah, udah aman, tentram dan Ah, damai. oke. Berarti Tinggal di setting doang isinya apa. Siap, terima kasih Bapak Mentor. Luar biasa. ini close, case close. Great. Case close. Sekarang Terima kasih. Nah, lanjutnya. pertanyaan ketiga, lanjut lagi. Oke. Apa tuh? Kan kalau misalkan kita Rails migration, dynamic migration, kita kan nambah kolom itu kan ke kanan. Nambah terus ke kanan, nambah terus gitu kan. Bisa nggak kita selipin di sebelah kirinya? Misalkan ada user ID, name, sama email. Nah, di antara username sama email, pengen tambahin kolom lagi. Misalkan foto gitu. Bisa nggak namanya ke kiri gitu, bukan ke kanan. Itu pertanyaan Bisa teknis sih, cuman perasaan aja. hapus bisa hapus Nah. dulu boleh tambahin lagi Berarti nggak bisa kan? secara ininya enggak karena memang pada dasarnya yang dilakukan sama semua apa ya klien Database. database yang tersebar mungkin sampai saat ini yang kalian sudah pernah coba itu pada dasarnya melakukan hapus dan kemudian insert lagi gitu secara kolomnya ya gitu tapi apa namanya nggak usah khawatir tentang urutan itu karena tidak mempengaruhi si apa ya tidak mempengaruhi datanya sama sekali itu Kalau kolomnya dihapus, berarti data yang satu kolom itu nggak hilang, Mbak? kalau dihapus iya. Oh, maksudnya, atau tiba-tiba kita rename gitu, misalkan saya kan dari sini kan di sebelah kan ada Oh, ya. buat nge-change itu kan nama kolom. Bisa nggak manual kita ketik itu namanya gitu? Misalkan di DB, mana di DB. Salah. Misalkan ini saya ganti gitu kan namanya gitu, ketik manual gitu. Apakah Kayak ada mah. filter generate atau enggak? Apa jadi error malah? Oh, kalau yang create add ini jangan dioprek dua itu. Iya, Create add sama misalkan create kontennya gitu, content. name-nya, email gitu. Boleh. Maksudnya ini di sini boleh dirubah, boleh. Apakah tergenerate gitu? Langsung jadi ganti nama kolomnya gitu. Iya, karena ini Maksudnya ketika kita menggunakan komennya Rails DB schema load. Ini untuk menjalinin schema.rb caranya bukan Rails DB migrate tapi Rails DB schema load. Itu yang ada di baris 6 tulisan komennya. Ya. Kalau DB migrate dia jalankan yang ada di file migration kita di Migrate. folder migrate gitu. Gitu. Bedanya apa? Ya bedanya di sini kita punya urutan migrasi. Kalau di sana cuma satu semuanya sekaligus. Ya kalau kita udah tahu dan maksudnya udah punya punya skema lengkap, taruhnya di skema. Taruh di skema IRB, bikin kayak sama kan sintaksnya? Sama tuh sama sama yang di sana. Ya, activity card schema tinggal di jalan Ya. itu ya sih. Udah sama cuma isinya sama cuma atasnya kayak baris 20 baris 14 itu beda sama yang anti migration force cascade-nya. Nah tapi inti cara penulisannya apa table kolom stringnya name-nya email itunya sama jadi tinggal kalau udah yakin dari migration itu ya tinggal kita create skemanya di sini udah beres jadi urutannya sesuai kita. Apalagi punya imajinasi tingkat tinggi, nggak pakai trial errornya maksudnya. Jadi udah tahu Insting ya. langsung. Ini dulu deh, tabel ini dulu yang diperlukan, baru Iya. tabel berikutnya gitu urutannya masalahnya. Gitu. Gitu. Habis itu Berarti mah secara udah. fungsi, sebentar Pak. Berarti secara fungsi kalau sekarang kita Rails generate modelnya ini, model Skema. DB ini berarti skema, berarti sama kayak skema ya, kita tulis manual sih, misalkan saya langsung create gitu. Iya, iya, sama, sama. Oh, Sama dengan nulis. cuman Ini di kan kelas, ini adalah optimisasi. kelas. Ini adalah kelas lagi.
Ini adalah kode Ruby, tinggal dijalankan dia sendiri aja. Ini bagian Otomatisasi dari dari cara Ruby. Ya. otomatisnya Ruby. Gitu. Kita nggak perlu ngetik lagi. Tersalah Ya. lagi udah ngetiknya. Udah Kan ngetik salah kemarin lagi. buat pahamnya, buat alur Ah, ngerti ya. gitu. Nah, habis itu kan kalau udah tahu mau ngapain mah metode bisa banyak. Baik. Gitu. Baik, terima kasih, Pak. Oke, apakah menjawab? Maksudnya jadi paham atau malah jadi bingung? Jadi Kalau jadi paham. bingung boleh boleh ditanya lagi. Lambaikan tangan. Resign di sini. Lambaikan tangan. Eh, kok welcome sih? Salah. Sign up. Oke. Ya, saya ingin Kalau mencoba dulu. boleh dicoba dulu. Kalau gitu kita coba Ya. pindah ke layarnya Mas Yoga. Apakah ya Mas Yoga udah siap? Atau Mas Dedi atau Mas Mas Hanif? Anik nih, Pak Deni. Ini Pak, kemarin udah lanjut yang Wih. buat Wih. update udah bisa apa yang fotonya kemarin CSS-nya udah bisa dibenerin terus yang pas Agak upload putus-putus Pak Hanif ya. ulang gambarnya itu nggak error. Coba Oh. share screen dulu. Boleh, boleh. Jangan. Oke, sekarang kita sudah melihat layar Mas Hanif. Nih, kemarin nih coba di-update. Widih, mantap Banjir. nih. Kita beneran ya. Ada Ubah. fotonya. Ini Terus lagi dong berarti. aspirasi rakyat ini. Banjir, Pak, tolongin gitu. Tolong segera Nih, kalau diproses. beneran bisa jadi nih sangat bermanfaat sekali buat RT/RW Bapak. Nah, misal Jadi gambarnya ntar samain Bapak aja maju lah. jadi calon calon Kades, next Kades. Nah, undefined method read. Oh iya, post image dot read. Post image dot. Post controller update. Post controller update nih di sini nih. Nah, ada ini cuma ngopi dari yang update ini user. File bin write, post image, post image. Errornya tadi apa? Coba dilihat lagi. Maksudnya apa? Katanya undefined method. Method read-nya nggak ada. Untuk string ini. Post image, param post image. Apa post image-nya ada? Coba kita lihat di HTML-nya dari post. Apa ini post show? Pengirimannya dari mana? Dari post edit. Post edit, namanya post underscore image. Kurang Iya. multipart. Oh ya, betul. Tidak ada multipart. Weh, nice. Siapa itu? Oh iya. Congrats. Matanya udah mulai, mulai semakin jeli. Jadi Siap itu ada deh. di baris 4. Coba di edit user coba. Ya, baris Oh ya, 4. ini ya. Nah, itu. Belum dibuka. Jadi, itu membuat jadi kalau tanpa itu berarti kita cuma ngambil variabelnya aja. Tapi kalau dengan itu maka tipe file itu jadi bisa terkirimkan di dalam apa namanya itu kurungnya koma baru itu. Yes, nah gitu, maka jadi ada variabelnya. Belum, ulang lagi maksudnya. Mas Dedi belum dapat masalah karena belum lanjut. Lanjutlah, Mas Dedi. Sampai mana tadi? Emang Mas Dedi. Tadi Mas Yoga gimana? Habis ini ya, Mas Yoga. Oke, Pak. Sip.
Sama ini Pak, satu lagi. Ini kan kalau kita klik di sini, muncul ya yang kita sukai. Cuman kalau untuk user, cuman satu user nih yang bermasalah. User yang pertama kali. User. Kalau punya Oke. si user ini, dia nggak bisa, dia error. Cuma satu yang Diklik error. di sini. Undefined method user. Padahal untuk user yang lain bisa gitu, Pak. Cuman user ini. Coba-coba user yang lain itu. Misal, out, masuk lagi yang tadi. Oh, misal yang lain. Apa ya? Ini ada belum. Oh, belum ada. Siapa lagi ya? Ih, enggak ada. Loh, waduh, pakai nama Enggak bisa. ngomong-ngomong, nama saya juga nama sebuah desa ternyata. Bisa Kok apa tuh jadi Pak? enggak bisa masuk? Itu mah karena nggak tahu nama apa usernya, login aja daftar baru gitu. Di hack kali Mas, di hack, di hack, di hack di sendiri. Kan Mas Anies punya ini apa DB browser ya, bisa lihat database-nya. Ya, udah bikin baru aja. Oke, terus Bisa. bisa maksudnya bisa, oh bisa ke garis ke Bisa rute ke like sih. halaman ini. Bisa ke Oh. ini. Tapi kalau ini diganti Satu. yang user satu ini nggak bisa. Kalau sekarang ganti user satu. Coba ganti angka 1, 7 itu. Kalau ini sih kan unauthorized access. Berarti udah hafal ya kenapanya. Soalnya mirip Cuman tadi kita aku nggak lihat, bisa. nih lihat. Sama, errornya mirip. Undefined method user, sama kan? Jadi Iya. jangan-jangan ada kemungkinan muncul di sini bahwa pada saat itu dia dianggap bukan user yang authorized untuk halaman itu. Coba kita balik lagi ke user satunya, login. Oke, sekarang ke user satu. And set. Oh, mirip ya, errornya mirip. Ya. Kalau gitu coba kita Sama. lihat ke baris likes-nya itu apa? Controller user method likes gitu ya. Dan dia like September. Iya, view-nya likes, tapi dia dapatnya dari controller user kan? Berarti sekarang buka controller user yang method likes. Likes-nya adalah user found by ID dan user ID. Oke, harusnya dapat. Pertanyaannya, apa dia boleh ke situ? Coba kita lihat dulu likes-nya apa ada di before action di atas. Before action yang Enggak. authenticate user hanya untuk index show edit update. Kalau forbid only new create ensure cookie set edit update harusnya nggak kena dong ya. Coba sekarang lihat dari likes HTML RB. Di mana, Pak? Yang likes
Dia bilang tadi nggak bisa dapetin method apa tadi errornya? Browser undefined method user di baris 25. Baris 25 coba. Itu baris 25 adalah ngambil dari post. Postnya ambil dari post find by ID. Nah, ID-nya like post ID. Dari tipe like cos ID Oke, like-nya dari likes. Nah, sekarang like-nya emang ada? cos ID-nya ada. Enggak ada. Oh, kayaknya usernya dibuat sebelum ada DP like ini. Mungkin coba kita masukin database-nya. Kita Di yang ini di apa? ya kan dia User. user satu cari likes-nya gitu ya maksudnya. Boleh ke Ini ah ya boleh. Biar kelihatan ya di layar boleh. Mau relax console juga boleh. Tampil likes berarti. User ID 1, postnya 4 sama udah 4 doang. Oke, sekarang lihat post ID 4. Berarti ke tabel post. Ada nggak post ID 4? Nggak ada, itu masalahnya. Oke. Karena nggak ada, dia nggak dapat kan? Jadi metodenya nol, ya. Metode postnya jadi nol gitu. Jadi dia nggak sinkron ini. Mungkin salah satu kehapus. Maksudnya postnya kehapus, like-nya belum. Untuk mitigasi ini ada dua yang bisa dilakukan. Satu di kodenya kita kasih if ada maka lanjutkan, kalau enggak maka jangan error gitu maksudnya. Atau ya, sekarang tambahin aja post ID-nya yang keempat. Gitu. Kalau Maunya yang mana? oh mungkin kemarin gimana ya? Kalau Kemungkinan. sekarang misal kita hapus salah satu post yang udah postnya itu ke like, apa bakal error kayak gini juga, Pak? Iya. Betul. Di coba. Ini di like terus dihapus. Nah, ini kan usernya memang udah error ya di user yang tadi coba. Di like udah terus dihapus. Yes. Terus kita lihat di sini. Nih. Error, iya kan? Iya, jadi cuma ada dua yang bisa dilakukan. Satu, dipastikan pada saat ngapus diikut kehapus likes-nya. Satu lagi, ya udah di tempat likes tadi, ya kalau nggak ada jangan muncul gitu aja. Oke, berarti di kontrolernya atau di Yang mana? Enggak, pilih dulu yang mana yang mau dilakukan. Apakah yang pada saat si if. penghapusan ataukah pada saat penampilan? Menampilkan. Kalau pada saat menampilkan berarti di likes.html YRB. Tapi kalau pada saat penghapusan berarti di post destroy ya. Oh, kalau saat yang ditampilkan berarti nanti nggak nampilin yang udah dihapus. Ya, itu. Nah, kayak gitu aja. Oke, berarti ke likes HTML YRB. Nah, berarti di sini, di baris ini, pada saat dia post, nah, kasih tambahin if di baris 22, tag Ruby dulu. Oke, kasih if.
if pos, tulisan pos huruf kecil semua. Udah gitu kasih endingnya end di mana ya, di sebelum end, jadi duplikat aja baris 34 itu. Nah gitu harusnya dia nggak nemu. Kalau kayak maksudnya kalau dia nggak nemu maka nggak ngerjain apa-apa gitu. Nah cobain, kalau nemu baru dikerjain kan gitu. Coba di refresh yang ini. Tuh, Oh nggak apa-apa. iya. Gitu. Siap, siap. Udah dong, Pak. Udah. Udah. Beres dong Udah beres. aplikasinya. Wih. Wih. Keren, keren. Wih, kasih, Mantap. Pak. Mantap. Sama-sama. Oke, apakah ada pertanyaan lain terkait ini, Mas Anif? Atau lanjutan? Ya, tinggal masukin ke kit sama ini. Heroku. Heroku. Oh iya betul. Udah hafal itu Mantap. Maya. Coba lupa Loh, gimana itu dia masalahnya. ini coba coba saya ini ya, coba saya Sekalian, sekalian, sekalian. lihat sekalian ntar kalau ada yang salah dikoreksi. Ya, pertama matiin dulu DB browsernya, karena nanti nggak bisa ngambil. Itu loh yang aplikasi tadi, DB Oh iya. browser. Karena dia kepake. Sekarang kita masukin dulu pertama. Ini Paste. filenya dipindah ke yang ada di sini. File kelas. Mas Ruby. Dipindah. Di copy. Pindah ke sini, ditimpa. Timba atau folder baru. Sip. Pastikan folder apa yang .git-nya itu nggak ada. Oh Nanti iya. di dalamnya. Supaya dianggap kumpulan file yang bisa diakses saja, bukan repository baru. Halo Mas Hermawan. Dari sini. Halo Pak. Gimana? Beres? Lagi ngerjain ini Pak, yang di project. Oh, semangat, semangat. Sampai mana? Ya. Mana? Ruby on Rails 5 Pak, yang di Indonesia Pak. 5. Oke, okay. Dua lagi berarti ya. Ya, kalau itu udah selesai yang bahasa Inggris ya. Tinggal yang ini bahasa Indonesia-nya Pak. Oh, Wis versi 1.1. Hebat. Terus Terus masuk dulu, masuk dulu. ini Hapus dulu di oh dalamnya. iya Hapus dulu ini gitu. hapus Yes. ini ke sini kit add dari folder class. Yes. Tuh. Bentar ya. Oke. Tapi kalau di kenyataannya lebih baik komentarnya itu lebih spesifik ya. Update 1.1 itu apa? Itu misalnya merubah apa gitu. Tulisin bahwa merubah class likes gitu. Gitu. Biar nanti pas ngelihat commitnya ketahuan. Maksudnya apa itu commit yang itu. Ini nggak bisa diulang berarti Pak. Apanya? Komitnya? Komitnya ini ditambah lagi. Oh. Coba. Dihapus dulu kayak tadi. Apa? Yang kemarin ngapus deh. Remove. Remove commit. Tapi udah ini mah nggak apa-apa. Lanjut aja, Pak. Hit. Git. Apa? Push. Terus. Hero. Hero.
Enggak, ini mah ke Rikers, tempatnya Mas Andi. Rikers Hanif. Ini Yes, ya. yes. Terus yang nanti upload ke Hiropku Buka bisa dari command. sini enggak? Dari file kelas Ruby. Deva kelas Enggak sih. Ruby. Boleh. Boleh. Masuk ke Enggak masalah. foldernya. Gak masalah. Harusnya. Kita coba ya. CMD di situ. Nah, oke. Okay. Keren. Udah beres kan yang tadi? Yang git ya? Sekarang. Udah. Udah belum, udah ya. Udah. Nah, sekarang kita ke itu git init karena belum sama sekali. Ini kan belum dianggap. Ini. Kita ulang Oh lagi. iya. Init terus login baru remote. Tapi nanti ada dua ini ya folder Dua ya. sumber, iya. Jadi kalau memang udah tahu tempatnya mendingan dari yang sebelumnya. Dari yang, oh ya udah sebelumnya aja. Itu. Oh, kemarin gara-gara nguploadnya pertama dari sini sih ya. Iya. Yes, nah gitu baru Add git add. juga kan. Biasanya session Heroku-nya udah habis, jadi Heroku login. Oh, nunggu lagi. Ini nggak dihapus dulu ya, Pak, Oh gitnya. jangan, enggak. Kalau ke Heroku. Enggak, jangan. Karena Karena udah nyambung sama remote URL yang di Heroku. Bentar. Tadi dihapus karena kita mau naruhnya ke server yang lain, bukan server Heroku. Kalau sekarang kan Oh, memang mau ke gitu. Heroku. Git add. Git add. Git commit. AM. Apa namanya? Alex. Update push. Halaman. Udah lamanya bukan namanya. Sip. Terus. Get push Heroku, master, main atau master? Ya, kalau salah berarti main. Heroku master. Sip, berarti master. Sabar. Mana tuh? Nah, ini. Oke, udah ada tuh satu-satunya. Sekarang ke yang di Heroku. Emang udah selesai? Itunya. Mana Udah. nih? Udah. Lancar. Berarti Rails DB migrate. Rails DB seed. Ingat loh. Karena udah ada DB database-nya. set dulu. Heroku run. Bukan seed dulu. Apa? Ini dulu. Apa? Migrate dulu.
Ya, kalau yang tadi Mas Fatur Rahman tanya, nah di sini saatnya rekuran Rails DB schema load. Atau dalam kasusnya Mas Hanif, migrate sama seed. Oke. Coba ke browsernya, login pakai user yang mana atau daftar kalau baru. Coba pakai yang tadi. Database-nya emang dimasukin ke seed? Enggak. Ya, berarti nggak ada. Kalau udah dimasukin ya ada. Oke, pencet aplikasi aman, nggak error ya, padahal kosong. Aman. Wis, calon. Calon. Itu Amin. main calon. 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 Di perubahan gembong ya. Punya. Beneran. Ya, calon bupati Kebumen mantap. Oke, mantap lah. Baik, mau diedit tuh. Mengganti. Mana tadi? Kalau nggak usah pakai gambar, Bisa harusnya. nggak bisa diklik simpan tapi sih. Oh ya. Bisa nggak sih? Bisa. Oh bisa. Oh iya. Bisa. Tombol like-nya. Oke, hapus. Push. Kalau like kan muncul, tapi kalau dihapus masih error nggak? Enggak. Push terus, pasti daftar likes-nya. Aman. Aman. Berarti aman. Sip. Udah, case close. Tanya lain? Terima kasih. Sama-sama. Weekend kelar. Okay. Semangat. Oh, itu udah weekend tinggal setup. Masukin di form. Betul. Udah bisa bikin web sendiri nih. Lumayan nih. Nggak ajuin ke yang bersangkutan. Okay, sekarang siapa lagi yang punya pertanyaan berikutnya? Mas Yoga, jadi udah siap? Silahkan share screen-nya. Siapa? Ada yang lagi brunch ini, Mas Zaki. Bisa dikirim nggak ke sini? Wah, ini lagi ngapain nih? Article controllers. Oke. Coba cerita dulu Mas Yoga, lagi apa ini? Ini saya sekedar latihan aja Pak, buat kayak web blog kayak gitu. Blog, oke. Exit. Oh, server udah nyala. Iya. Mas Yoga, udah nyala di tempat lain. Cuman. Kemarin kan saya baru selesai, terakhir kali itu saya selesai yang di Indonesia sampai yang kelima.
Jadi 6-7-nya saya belum sempat ngerjain yang di Inggris. Jadi yang Senggol ini masih masih sederhana gitu, Pak. Pakai PP block biasa kayak gitu. CSS-nya saya coba pakai Bootstrap 5. Ya, maksudnya sederhana gitu, Pak. Kayak cutting artikel kayak kayak biasa kayak gitu. Fungsi-fungsi yang masih sederhana. Jadi saya belum sempat ngelanjut lagi. Cuma nanti mau selesaiin yang 6-7 baru nanti dilanjutin, kayak ada fitur loginnya, ada fitur gambarnya kayak gitu. Kalau error belum ada sih, Pak, kalau ini. Oh, belum ada. Kalau kayak gitu. Coba coba browsernya belum kelihatan. Oh, belum lihat, Pak. Layarnya masih di Visual Studio. Teman-teman yang lain boleh siap-siap share screen-nya. Ada pertanyaan lain yang mana kita akan nanti reload lagi ya. Ah, kayak gini, Pak. Biasa sih, Pak. Apa? Ya, artikel biasa kayak gitu. Nah, jadi ada edit, ada delete-nya. Kayak gitu. Atau juga bisa langsung ke show. Kayak gitu, Pak. Kalau fitur apa namanya? Login-nya saya belum pasang. Nanti saya mau coba selesai yang Rails yang kan 6 sama 7. Yang di project baru nanti saya dari pelatihan baru nanti saya coba implementasi ke sini. Kayak gitu, Pak. Sip. Nah, untuk untuk apa? Search ya. Search-nya udah bisa? Kenapa, Pak? Bagian search? Bagian search-nya saya belum buat, Pak. Oh, belum. Iya. Oke. Kayak gitu. Ya, Pak. Oke, udah keren. Tinggal dipoles lagi. Iya. Sama ini saya belum konekin ke Git, sama saya belum nyoba ke Heroku. Nanti saya mau coba review yang zoom yang sebelumnya, nanti saya coba pelajari, Pak, yang connect ke Git, connect ke Heroku kayak gitu, Pak. Oke. Oke, tetap semangat, tinggal di upload aja ini, padahal langsung aja ke Git-nya. Udah nyambung tapi Mas Yoga apa akunnya ke kenapa, akun Pak? Kelas. Udah jadi kolaborator di akun kelas. Di repository kelas. Oh, belum, Pak, belum. Nah, kalau gitu usernya tolong ditulis di kolom chat. Nanti saya kasih Pak, untuk yang di Proget itu yang di submit tugasnya sampai Rails 7 aja atau sampai 7-4? Sampai habis. Sampai habis nih. Sampai habis. Kan udah semua kan? 7-nya belum selesai. Ya, selesai kan. Karena tadi Mas Yoga. Mas Yoga jadi share aja username Git-nya supaya saya bisa kasih akses ke kelas kita. Nama kitnya adalah kelas Ruby Pro A Batch 3. Gimana, Pak? Jadi teman-teman yang lain juga yang belum, itu tinggal tolong kirimin username gitnya. Kalau saya namanya Sakti Bohani, ini adalah username-nya. Tapi kalau teman-teman yang lain yang sudah daftar, itu akan terlihat di tempat saya nih. Nah, yang belum, supaya bisa saya kasih akses, tolong sebutkan username-nya. Username itu yang ini, Pak, yang Gmail atau yang @yogapratama kayak gitu, Pak? Yang @-nya, bukan yang alamat ad-nya. Emailnya, bukan. Oh. Tapi alamat email juga boleh. Oh ya. Ada sekarang?
Udah, Pak. Saya di chat ya, Pak, di kolom chat Kolom Zoom. chat, oke. Okay. Kolom chat saya. Oke, okay. Yoga Pratama ini ya. Oke. Iya, Pak. Okay. Baru nanti saya tinggal git ke repository ke ini, Pak. Ke grus apa? Ke Bikin branch. oh, branch. Oh, ya, Pak. Bukan di mainnya tapi di branch. Oh, ya. Oke, sudah ya, tinggal di apa namanya? Tinggal di approve. Tinggal di Ini masih waiting respon dari user Yoga Pratamanya. Jadi oh. login aja, nanti bakal muncul notifikasi untuk approve. Habis Oke, itu Pak. nanti bikin pull, kemudian apa tuh namanya? Ikuti tutorialnya, atau kalau mau sekarang juga boleh, yaitu bikin branch-nya atas nama user sendiri. Oh ya, Pak. Nama bukan nama user ya, apa nama aslinya? Oh Namanya ya, Pak. misalnya. Oh, Tapi huruf kecil maksudnya gitu. oke, Seperti Pak. ini misalnya Ahmad Dedi atau Ari Yudianto ini disatuin gitu ya boleh. Satu nama atau dua kata disatuin juga boleh. Terus nanti baru dimasukin kayak Mas Hanif barusan itu dia mana Hanif ini. Nah, sehingga nanti dikumpulkanlah kelas-kelas yang sudah dilakukan. HTML kah, Ruby kah, ada Rails kah. Kemudian baru projectnya. Oke, Pak. Gitu, habis itu belum selesai karena ini belum bisa saya lihat. Maksudnya kodenya bisa saya lihat, tapi projectnya belum bisa dilihat. Seperti Oh. Mas Hanif tadi, dia uploadnya ke Heroku. Jadi ke Heroku, daftar dulu kalau belum. Kemudian kalau udah, di sini bisa sign up, gratis. Nanti bisa akses ke, bisa deploy, kemudian nanti bisa diakses. Gitu, silahkan. Ada pertanyaan di situ? Atau mau sekarang? Boleh. Atau teman-teman lain ada pertanyaan? Gimana Mas Yoga? Saya belum coba, nanti saya coba dulu. Coba dulu, oke baiklah. Oke, tolong diingat kita sudah di pertemuan 22. Berarti tinggal dua lagi. Senin, Selasa, Rabu terakhir. Gitu. Ya, Pak. Jadi silahkan mengejar. Silahkan segera upload. Ya, Pak. Oke. Baiklah, kalau begitu. Mas atau Mas Zaki, Hermawan, atau Rahman, Hanif, dan Yoga, dan teman-teman lain yang ikut nonton ini, apakah ada pertanyaan? Joni belum mau Belum. edit CSS yang dulu segala macam belum Pak buat konten belum belum aman insya Allah tinggal konten dong sih Pak ya tadi udah nyoba di sign up berhasil login segala macam alhamdulillah makasih Pak siap Mas Sato juga aman oke baiklah kalau emang nggak ada lagi ini cepat pertemuan sekali sih Hah? Ada lagi enggak cepat sekali sesinya Ya kalau memang ada pertanyaan lah, gimana kalau nggak ada pertanyaan saya bingung juga mau ngasih tahu apa ya? Ada sertifikasi global nggak Pak tadi di project? Kayaknya di FKA gitu. Oh kalau dari ke projectnya sih belum ada saya lihat-lihat yang... di Discord. Nggak ada ya Pak. Nggak tahu ada gitu, unik. Nggak, lagi rame kayak di grup ITS. Betul. Lain aja biar segera. Punya tapi sejauh ini sih sampai detik ini belum ada informasi itu. Baik. Ya jangan lupa hal mungkin sekalian aja berarti ya. Mana ya? Barangkali ini mah barangkali saja teman-teman punya minatan untuk memperdalam maka Progit sudah menyediakan beberapa yang lain. Event-event oh, iya. yang lain bisa dicek karena ini nggak ada di link yang ada di progit.com-nya, tapi ada itu tersedia di link yang ini. Tapi di email ada kok, Pak. Email sudah dapat. Nah, siapa tahu belum dipencet, bisa dilihat. Karena ini sedang pendalaman ada. Ada tertarik. Iya, ada pendalaman dari masing-masing materi gitu ya. Gitu. Dengan durasi yang bervariasi dan judul yang bervariasi dan mentor yang juga bervariasi. Sih. Oke. Okay. Enggak megang yang next level, Pak. Saya oh iya, kalau pengen ketemu lagi, insyaallah saya ada di next level. Yaitu yang mana? Di Discord next level yang seharusnya kalian dapat link-nya.
di linknya di email sih maksudnya. Jadi linknya itu dikasihnya ke email. Jadi hanya untuk para yang disebut Proget Plus. Gitu. Jadi Proget Next Level itu adalah Discord server juga. Saat ini sih kita pakai Discord. Dan interaksinya di situ boleh, ya seperti biasa yang namanya Discord, maksudnya chat nanya gitu dalam bentuk tulisan. Atau live session berkala. Gitu. Tenang aja, kalau yang itu nggak setiap hari. Hari. Gitu. Mana ya? Bentar, masih loading. Saya pengen lihatnya. Tapi loadingnya agak lama. Nah, yang jelas di situ pembayarannya boleh lewat Tokopedia. Oh, boleh lewat Shopee, boleh lewat. Kita nggak usah PayPal gitu. Itu lagi apa ya? Kalau nggak salah kerja sama sama Blibli deh. Baru-baru aja. Jadi sebenarnya intinya bahkan dulu transfer juga boleh. Tapi sekarang mungkin dimudahkan dengan marketplace yang ada, boleh dicek. Oh ya. Pro apa namanya? Link tri. Gimana sih nulisnya sih? Tri pohon lah. Nah ini. Ini ada link ya. Tuh, Blibli, Tokopedia, Shopee, Cakap, Cicil. Ya itu. Jadi kalau mau apa? Vouchernya beli lagi untuk sekian waktu, silahkan ya, hitungannya kan per bulan ya. Silahkan bisa milih dari mana belinya dengan diskon yang macam-macam. Oke, udah cocok jadi ininya belum, marketingnya? Udah ya. Nah, harusnya udah lengkap sih, apalagi yang saya lupa. Udah ya. Udah. Oh ya, akun sosial juga lagi aktif, lagi membesarkan akun sosial yang lain selain Instagram. Instagram itu jadi main-mainnya. Jadi silahkan di itu dan apa namanya? YouTube-nya, YouTube jangan lupa subscribe. Itu TikTok. Oke, ada. Jadi, ada saran ini. Siapa pengen nama sadarnya Progetnya? Nama handlernya semua sama ya, oh, @Proget.id. Dan kalau ada pertanyaan apapun bisa kirim email ke info@indonesia@proget.com. Gitu. Udah lengkap. Kurang nadanya, Pak. Biar jadi marketing yang bagus. Gak ada info lebih lanjut, silakan hubungi. Ya, betul. Nah, kalau soal pelajaran boleh tanya sama saya. Linknya udah ada ya. Udah jelas username-nya. Nah, tinggal apa ya? Tinggal dikerjain sih. Kalau emang ada. Nah, ini baru masuk Mbak Imana. Halo Ibu. Halo, halo. Kayaknya biasanya dua akun. Suaranya belum ada, Mbak. Ya. Tak hormat. Lagunya Pak. Ya. Gimana nih? Ya, apa ya, ada pertanyaan ya, dulu buat teman-teman? Belum, Pak. Baru mau perbaiki. Oke. Misalnya kalau emang enggak ada ya berarti kita udahan. Kalau ada silakan saya screen-nya, tanyakan. Atau saya kasih waktu 5 menit kali ya buat mikir dulu. Siapa tahu ada tiba-tiba muncul masalah. Saya gitu Pak, praktik dulu baru ada masalah. Kalau belum ada masalah berarti alhamdulillah. Tapi enggak tahu juga sih. Sekarang, atau mungkin sekarang ada yang mau dicurhatkan, mau di apa? Apa ya, dikomunikasikan kendala-kendala atau apa yang lain. Silahkan. Oh ya, ini belum bisa lihat ya. Ini ntar apa note kalau di script itu kalau di HTML.erb nggak bisa ya, Pak? Script apa, Bu? Cuma maksudnya posting? Nggak, maksudnya cuma mau ngasih tanda oh ini untuk yang menu ini kayak gitu tuh. Kalau di HTML.erb itu nggak bisa ya? Maksudnya tampil gitu loh, Pak. Tampil di tampilan. Tandanya pakai apa? Maaf pertanyaannya kurang paham. Kalau ngasih tanda, maksudnya dari kode bisa pakai komentar. Maksudnya kayak bikin catatan. Ini untuk tombol apa, tombol update gitu. Maksudnya ini script untuk tombol update kayak gitu. Kalau di komentar. Oh, komentar. Komentar dalam script HTML-nya. Bisa kok.
Boleh. Cuma simbolnya kan beda-beda soalnya. Betul. Kalau HTML ARB ya pakai HTML ARB aja. Pakai komentar HTML maksudnya. Yang ini yang tanda kurung seru itu loh. Isi keterangan. Oh. Ini loh. Nah. Nah, tuh, itu saya taruh di komentar. Itu yang HTML, tapi kalau di dalam tag Ruby ya berarti pakai komentarnya Ruby. Komentarnya Ruby ya pakai tanda pagar. Itu. Tapi ingat kalau kalau tag Ruby berarti dia dieksekusi sama server Ruby sama Puma, artinya meskipun dalam komentar nggak bisa komentar, maka dia tereksekusi juga. Tetap eksekusi. Jadi kalau nulisnya salah, ya dianggap salah, nanti muncul error gitu. Karena dia harus ngerender itu menjadi HTML. Apakah return-nya ada? Ya jadi ada. Kalau return-nya kosong, nilainya ya baris kosong, ya udah dia nulis baris kosong. Masalahnya dia kesimpulan dia di dalam baris tag Ruby itu kan yang tanda kecil persen gitu. Nah, kalau misalnya kesimpulan dia di dalam sintaks Ruby kita ada yang salah ketik, maka dia bilang something error di situ. Tapi kalau enggak ya aman. Jadi tinggal Mbak Imana mau nulisnya bagaimana. Dan ini salah satunya kenapa Ruby itu dibikin monolit ya. Rails itu bikin monolit karena ya semuanya jadi Ruby base-nya. Cara mikir kita dan cara nulis kita Ruby base. Ruby way. Gitu. Oke. Gimana? Cukup lengkap? Atau kita ulang lagi ya? Saya lupa skripnya tadi mau ngiklannya gimana. Ini nih. Ini adalah Project Next Level Discord kita. Jadi di sana bisa bertanya. Ya, di sana bisa bertanya kepada mentor yang ada. Latihan baik itu tentang pelajaran projectnya ataupun hal yang berhubungan secara general dengan dunia pemrograman. Gitu. Tuh, dan ini linknya, invitation-nya hanya dibagikan pada yang membeli voucher Project Plus gitu dan didapat lewat email. Gitu. Berarti kalau belum beli belum dapat link Discord. Iya, intinya belum dapat akun Plus. Mungkin nanti dapat akun plusnya lewat dikasih sama sebuah program mungkin atau beli itu. Kalau nggak salah cuma ada dua cara. Gitu. Sekiranya setelah kita lulus dari sini dapat langsung ke aksesnya next level, ternyata tidak. Oke. Berarti beli dulu. Siap. Itu saya belum tahu. Saya lupa. Baik. Saya lupa bagian itu. Tapi yang jelas kalau termasuk sebagai Project Plus, maka nanti di emailnya akan dikirim ke email masing-masing yang berisi invitation. Oke. Ya, I guess that's conclude all. Tentu saja kecuali jika ada pertanyaan lagi. Jadi trademark saya kayaknya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan sebelum saya tutup ya. Ini ada komentar di grup Pro DTS kita diskusi. Apa ya? Siapa? Oh, Mas Hermawan. Ya, oke. Okay. Gimana Mas Hermawan? Aman berarti? Lanjut. Aman, Pak. Mana amannya mana layarnya? Ini lagi lanjut ini kan Pak, Rails Dojo Mbak, Dojo 2. Okay. Dojo 2 lagi dong ya, di versi tinggal Rails 6 sama 7. Oke, okay, baiklah. Oke, okay. Kalau tidak ada kesulitan semoga diberikan kemudahan dalam menyelesaikan. Besok ketemu lagi ya. Cuma maksudnya ya semoga dalam pertanyaan ini semuanya beres. Ya, siap. Semuanya beres. Dipayakan. Kalau emang
Oh ya, form untuk saling terkoneksi silahkan diisi kalau berminat. Ada di chat, apa ya, chat di pin di channel, page. Channel di pin juga saya udah pin. Yep. Oke, beneran nih, nggak ada pertanyaan lagi. Misalnya Mas Edwin ada, tapi tadi nggak ada. Nah, kalau footer itu. Ah. Kalau footer. Footer kenapa? Kalau footer itu kalau dimasukkan ke application itu masuk ke bagian depan beranda ya, Pak? Footer body berarti ya maksudnya. Kalau tag-nya tag-nya di luar body itu, Pak. Kalau di luar body, oh kalau kita naruhnya untuk semua halaman ada footer itu gitu ya maksudnya. Yeah. Oke, maka itu lebih baik taruhnya di, ya betul, di application.html.irb itu. Setelah tapi yield. Di bawahnya body. Di bawahnya, enggak, bukan. Di dalam body, cuma yeah. Setelah yield. Nih, saya kasih lihat aja. View. Share screen-nya belum ya? Nih. Layout application HTML IRB kelihatan layarnya? Ya, kelihatan. Jadi kita ke view layout application HTML IRB kemudian kita scroll ke bawah mana ya? Nama. Nah ini yield bawah enter baru kita tulis footer di situ footer itu. Boleh nulis di sini, maka di setiap halaman yang menggunakan layout dari application HTML.irb akan punya footer yang sama. Itu. Jadi naruhnya sebelum body ya, karena kalau untuk browser halaman itu hanya isinya ada di dalam tag body gitu. Jadi semuanya kita taruh di dalam body. Tapi letaknya di atas sih, Pak. Di bawah. Ini bawah. Oh iya, enggak. Maksudnya hasilnya itu dia jadi di atas. Harusnya di bawah. Enggak kan karena setelah yield. Emang coba layarnya Mas Mbak Imana gimana? Kok bisa di atas? Oke. Mau share screen kah? Iya. Harusnya tadi saya rekam ya. Yang bagian ngiklan tadi biar tinggal di play aja. Itu syuting ulang aja, Pak. Nanti saya bantu edit ya. Biar jadi iklan sesungguhnya. Gue juga. Iya bener. Tinggal disisipin ya. Bisa-bisa. Di tengah-tengah ya. Nah itu yang lama kan ngeditnya. Kalau naruh di tengah. Ini udah di bawah. Oh itu? Tapi... Di bawah. Oke, ya benar di bawah. Terus? Tapi hasilnya, hasilnya di atas. Mana di atas? Oh, itu. Oh, iya. Itu mah masalah CSS. Coba kita lihat di secara urutan tag-nya udah benar. Tapi karena yield, itu di halaman apa? Beranda, halaman home-nya ya? Root-nya kan tadi? Coba kita ke yang ada isinya. Kayak post gitu, ke atau user login gitu. Maksudnya di browser. Tuh, turun kan? Kalau di sini di bawah, Pak, benar. Iya, jadi cuma maksudnya yang tadi itu berarti CSS bagian bloknya itu enggak ada nilai height-nya. Jadi dia ya udah karena nol ya dia paling bawahnya nol ya di atas jadi gitu. Coba ke mana? Jadi itu apa sih? Halaman depannya apa? Home top ya? Atau home index? Oh. Ini. Yang mana, Pak? Yang, coba kita route-nya dulu. Ceknya dari route. Nah, yang home top berarti. Nah, itu. Berarti HTML-nya adalah top HTML.irb. Coba buka top HTML.irb. Seperti apa topnya?
Home, top, folder home, isinya top. Nah, kan dia langsung main, top main. Nah, berarti kan sebenarnya footer tadi di bawah ini, baris 7 gitu kan. 6 ke 7 gitu. Nah, ini diatur sama CSS yang namanya home CSS, kalau nggak salah. Namanya main, top main. Oke, berarti kita cari main, top main itu segede apa size-nya, height-nya. Coba lihat. Search aja main. Nah itu, posisinya absolute dengan width sekian, height-nya auto, ini masalahnya. Height-nya auto, yang sementara tadi nggak ada. Mendingan height-nya dikasih sekian. Misal, berapa? 1900 pixel? Atau 100 pixel? Ya tergantung isinya. Misalnya, misalnya aja. Nanti bisa diatur sendiri, save. Kemudian baru kita ke home-nya, ke bagian depan. Nah, maka dia nggak ada di situ kan? Iya. Coba lihat, sekarang turun ke bawah. Maksudnya di browser tadi, turun. Oh. Ya, turun dia ke scroll terlalu bawah, malah hilang ya? Ini udah. Eh, mana? Nah, ini sekarang di depan. Author masih ya? Ini ya masih di ini yang di berandanya itu di depan, tapi kalau di ten about-nya tetap udah di bawah. Oke. Tadi top. Nampaknya ini harus dihandle sama ahli CSS. Ayo, bentar, kita lihat dulu. Kering lagi ke browser ke CSS HTML CSS apa home CSS. Mainnya absolute, headnya 100%. Oh iya, karena dia footer, bisa aja langsung di bawahnya dari position yang footernya aja yang diatur, nggak usah mainnya. Kita ke itu bisa dibalikin atau bikin kelas baru aja, Bu, biar lebih gampang. Iya. Belum. Tadi sih bikin ini. Nah itu. Dengan position fix aja, fix dari bottom ya, biar dia diem di bawah atau absolute dari bawah. Ya boleh. Jadi bottom. Keduanya. Itu posisinya satu aja. Kalau yang satu fix, yang satu relatif, yang mana yang mau dipakai? Oh iya. Uh-uh. 262-nya hapus. Terus kemudian top bottom-nya tulis bottom 0. Enter bottom 0. Gitu ya, kalau nggak salah, untuk membuat fix di bawah. Nempel di bawah ya, bisa sih. Nah, di bawah ya. Jadi semuanya begitu. Coba ke halaman tentang atau yang lain. Dia tetap di bawah. Cakep ya. Jadi kayak jendela screenshot gitu ya. Keren sih. Nice. Smart. Mantap, Bu. Lanjutkan. Case close berarti. Ada kasus lain? Atau mencari kasus? Habisnya harus ditanya dulu sih. Ayo, gimana? Cek. Habis ya berarti? Oke. Sepertinya seperti itu. Baiklah, kalau begitu saya slides. Saya mau ngasih satu pertanyaan. Kalau bisa ke load ya, bentar.
Waduh, berbahaya sekali nih pertanyaan kalau cuma satu. Biasanya anaknya banyak. Aneh ya. Hilang. Harusnya yang ini sih. Tete. Ya, 10 menit terakhir ya. Kita cobain ini. Apa tuh, Pak? Quizzes. Enggak, bukan. Ya, tadinya mau itu, tapi load-nya sama. Jadi yang ini aja. Ya. Jadi ini tolong dijawab dengan penuh imajinasi. Tapi saya belum share screen kan ini? Belum, Pak. Oke. Seharusnya sih ini belum dipertanyakan sebelumnya. Tapi boleh dijawab ya. Intinya tebak. Kelihatan gambarnya? Tolong dijawab. Ini apa? Ini jokes bapak-bapak sekali ini. Saya sudah mencurigai ini. Udah tahu lu. Kembali lagi dalam tebak gambar. Pasti bukan beras. Apa dong? Bukan beras ya? Belum jawab aja udah ngakak sih. Berarti udah pernah jangan-jangan. Teringat dengan akun Instagram Bapak 2ID ya. Gimana? Apa ya? Jawabannya belum. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kapas. Ayam gak nyukup. 5 huruf. Oke, telur kodok. Katak saya, Pak. Makan. Katak. Halo. Imajinasi yang tingkat tinggi. Ya, aneh. Kan ada padi. Kan kalau sila keempat, sila kelima, padi dan waduh. Kapas. Berarti ini kapas. Betul sekali dengan tema kemerdekaan, ya. Ingat itu malah ada titik-titik mata itu ya, yang terkondoknya. Jadi udah gimana? Sudah mencapai kesepakatan? Gak tahu, Pak. Coba tulis di kolom chat masing-masing tebakannya. Ada aja. Katak. Kuat tebak sekali. Kuat. Ganti ke bakal dong. 5 huruf loh. Katak makan kotak. Apa lagi nih? Kotak deh kayaknya. Ini kan kotak itu. Persegi. Gak salah sih. Oke. Saya hitung sampai 10 ya. 9, 8, 6, salah. Gimana sih? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi jawaban sebenarnya adalah... Kabah. Kok nggak nyeleweng, Pak? Enggak. Seru nih, Pak. Nggak nyeleweng nih, Pak. Enggak, memang ada di situ, kan? Iya. Kurang menyeleweng, Pak. Harusnya bikin nyeleweng lagi, Pak. Oke. Kalau gitu, ini. Soalnya 5 menit terakhir. Nah, ini biasanya gini-gini nih. Ini apa? Penjamat lagi. Anjing. Bukan serigala. Ini serigila. Aduh. Apa ya? Ayo. Seikutin jawabannya Pak Hanif aja. Serigila.
Ayo, si pengen jawabannya tulis di kolom chat. Sekalian. Diskusinya 1 menit aja. Soalnya habis itu Zoom-nya mati. Mana-mana. Oh, nggak ada yang nulis, berarti nggak ada yang tahu. Saya ikut jawaban Pak Arif aja. Sedih gila. Aduh, astagfirullahaladzim. Tolong dicatat, ini adalah tebakan yang penuh, apa namanya, imajinasi ya. Ya. Motivasi ya. Oke, mungkin jawabannya ada di third party, mungkin nggak ada di gambar ini, mungkin. Baiklah, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cuma satu yang jawab, Pak. Ini kan ini jawabannya Pak Anies sebenarnya, Pak. Saya nyolong aja, Pak. Bener nih, nggak ada yang... Oke, kita lihat ya. Jangan kesel ya. Harus kesel lah, kalau kesel nggak lupa. Nah ini baru cocok ini. Tapi itu bukan muka kanguru, kayak muka lama atau apaka ya. Jauh. Memang jauh, tapi rambutnya aja mirip ya. Itu polanya agak mirip lah ya. Nggak bikin ya, Pak. Akun Instagram ini, saingannya Bapak Dua ini. Terakhir. Ini apa? Ayo, 1 menit. Kelinci. Kelinci boleh, kelinci. Saya kucing nih, Pak. Aduh. Bener deh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 huruf yang belum terjawab. Iya bener, gak ada kucing 5. Kumbang. Perintahnya adalah isi titik-titik kosong ini. Apa lagi sih yang depannya, Kak? Masa kampas, kan? Ya, biar ngoding itu penuh dengan apa, bahagia. Kalau kita stres. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, boleh, 2, boleh. 1. Gimana boleh? Jawaban yang benar adalah... Apalagi kami. Kita juga kepikiran. Oke. Okay. Kepikiran tuh. Ini hewan apa depannya K gitu. Cuman gak kepikiran kami. Baiklah. Baik. Ya udah. Ya, sampai sini aja berarti. Mohon maaf imajinasinya baru sampai situ aja. Ya, jangan lupa kita berdoa. Berarti hari ini terhitung presensi ya, Pak ya? Ya, dihitung dong. Jangan nggak dihitung. Ya, tahu. Baik. Ya, jangan lupa presensi dan jangan lupa berdoa. Saya tutup pertemuan kali ini dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke, beneran kan? Gak ada pertanyaan? Ya, sejauh ini insya Allah aman. Oke, baiklah kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhari hari apa weekend ini. Oh, weekend. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.